Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Rabbul Aizzah, salawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda serta sekalian sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan siaran langsung Majlis Selawat dan Munajat Perdana untuk Malaysia. Saya Sufian Amrin. Dan saya Amir Ashraf Rasidan. Pada hari ini sama-sama kita dapat saksikan dan juga untuk kita raikan bagaimana program pada hari ini, iaitu Selawat dan Munajat Perdana untuk Malaysia yang berlangsung pada hari ini di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk anda yang setia menonton dan menyaksikan siaran langsung pada malam ini, yang mana majlis kita di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam ini, Amir, telah pun bermula sejak petang tadi sebelum maghrib. Telah pun kita dapat solat berjamaah, solat maghrib berjamaah, dan kemudian diteruskan dengan penyampaian tausiah dan juga berselawat dengan turut dihadiri oleh yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga para jemputan yang bersama pada hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada hari ini dan juga pada malam ini juga dapat sama-sama kita hidangkan untuk sekian penonton bahawa banyak ataupun pelbagai atau cara telah pun dirancang dan juga pengisian yang akan mewarnai malam selawat kita pada malam ini dan juga malam munajat. Antaranya pada malam ini juga kita bukan saja dihidangkan dengan selawat tapi juga kita akan mendengar tausiah yang akan disampaikan sebentar sahaja lagi. InsyaAllah. Dan dalam banyak-banyak atur cara yang dah pun disusun oleh pihak penganjur pada hari ini, kita dapat dengarkan tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim oleh Ustaz Amir Rahman Abbas Qori Malaysia, yang merupakan Johan Tilawah Al-Quran Antarabangsa untuk tahun 2011 dan juga menjuarai peringkat antarabangsa pada tahun 2014 mengharumkan nama Malaysia dengan bacaan Al-Quran beliau sebentar tadi. Dan kita juga dah sempat tadi dengarkan tausiah berkaitan dengan kelebihan ataupun fadilat selawat, termasuk selawat Al-Anwar yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Al-Masri sebentar tadi. Ya, dan juga untuk penonton yang sempat menyaksikan kita pada hari ini, siaran langsung yang kami bawakan di TV1, dan juga anda boleh sama-sama saksikan juga secara langsung menerusi platform media sosial, iaitu di Facebook dan juga YouTube TV JAKIM. Kalau kita tengok hari ini, Sufian, dengan bertemakan Mahabbah Rasulullah Asas Kejayaan Malaysia Madani, dapat kita lihat bahawa hari ini rakyat Malaysia yang hadir di stadium pada hari ini memenuhi setiap ruangan walaupun dalam keadaan hujan untuk sama-sama kita meraikan dan juga kita berselawat dan juga bermunajat pada malam ini, insyaAllah. Kita dapat saksikan saat ini bagaimana para jemaah membanjiri ataupun memenuhi Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras pada hari ini untuk sama-sama menghadirkan diri dalam majlis selawat dan munajat perdana ini. Kita juga turut, selain daripada para pemimpin negara kita, turut juga hadir pada majlis kita malam ini para alim ulama yang insyaAllah kita berkumpul untuk menumpang keberkatan ilmu mereka dan juga mendengarkan tausiah, pesanan dan nasihat daripada para alim ulama, selain kita mengaminkan doa yang mereka pimpin untuk kesejahteraan, kedamaian dan keamanan negara kita tercinta Malaysia pastinya. Alhamdulillah. InsyaAllah juga untuk semua penonton yang hadir dan juga yang menonton pada ketika ini di siaran TV1, sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda antaranya banyak yang akan kita bawakan kat sini, iaitu ucap tamu dan juga perasmian oleh yang amat berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, dan juga kita akan diikuti dengan tausiah dan juga selawat serta munajat dan juga doa untuk Malaysia, insyaAllah ya. Dan selain daripada itu, yang amat berhormat Perdana Menteri juga turut ditemani isteri tercinta yang amat berbahagia Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail yang turut hadir pada malam ini, kiranya turut menemani para jemaah muslimat yang turut hadir dari awal petang tadi tunaikan solat dan mendengar semua perkongsian yang dibawakan dari atas pentas majlis selawat dan munajat perdana. InsyaAllah moga-moga dengan selawat yang kita lantunkan ini beroleh pahala ganjaran yang terbaik untuk setiap yang hadir. Jadi anda pun yang menonton pada malam ini, kita doakan juga insyaAllah beroleh keberkatan daripada majlis yang kita raikan pada malam ini, turut serta dalam majlis ilmu walaupun tidak dapat bersama, Amir, dalam stadium kita di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Biasa tengok bola je kan? Biasa kalau kita dapat lihat sebenarnya di stadium ini adalah merupakan kita meraihkan atlet-atlet ataupun kita meraihkan mereka ahli sukan dan sebagainya. Tapi pada malam ini, stadium ini menjadi saksi bahawa kita rakyat Malaysia, Masya Allah, datang, hadir dan juga sama-sama untuk kita bermunajat dan juga kita menunjukkan tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pastinya banyak pengisian menarik dan nasihat serta pesan yang berguna yang disampaikan oleh para alim ulama yang hadir pada malam ini. Dan insyaAllah seperti yang Amir sebutkan tadi, insyaAllah yang berhormat Perdana Menteri juga akan menyampaikan ucap tama beliau
beliau, mungkin respon ataupun hasrat beliau untuk sama-sama kita dengarkan untuk dapat kita realisasikan. Selain itu, insyaAllah tausiah oleh Fadilatul Habib Ali Zainal Abidin Abu Bakar Al-Hamid juga akan kita dengarkan berkaitan dengan keamanan negara kita dan munajat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon supaya Allah Taala mengurniakan kesejahteraan kepada kita semua, insyaAllah. Jadi untuk semua penonton yang dapat sempat untuk bersama-sama kita walaupun tidak sempat hadir ke stadium, tapi dapat menyaksikan secara langsung kita di stadium pada hari ini di rumah bersama seisi keluarga, kita dapat melihat dan juga kita dapat bermunajat dan juga berselawat, dan sebentar nanti juga dapat sama-sama kita untuk bawakan kepada anda iaitu doa sejahtera Malaysia yang akan dipimpin oleh Syekh Muhammad Jamil Sadaki Al-Jarumi, untuk sama-sama kita lihat dan juga kita berdoa kepada Allah agar Malaysia terus dilimpahkan kesejahteraan dan juga keamanan, insyaAllah. Ya, alhamdulillah. Dan kita juga ucapkan penghargaan kepada agensi-agensi yang turut bersama majlis pada malam ini dengan pelbagai peranan mereka yang menjayakan majlis selawat dan munajat perdana pada malam ini. Ada antaranya yang membawa hadirin para jemaah dari seluruh negara, ya amin, ya, sahabat-sahabat sekalian, untuk membanjiri ataupun memenuhi stadium bola sepak Kuala Lumpur Ceras pada malam ini. Dan agensi-agensi juga turut berperanan untuk memastikan atau cara berjalan dengan lancar walaupun mungkin sedikit hujan, tapi insyaAllah kita iringi dengan doa Allahumma sayyiban nafi'ah, moga hujan yang turun ini adalah hujan yang bermanfaat dan keberkatan untuk semua, insyaAllah. Alhamdulillah, kalau kita dapat lihat sebenarnya Sufian, walaupun dalam keadaan hujan dan sebagainya, tidak mematahkan semangat. Kita tengok kat stadium pada hari ini, Sufian, memang ramai walaupun hujan tapi mereka tetap ceria dan juga turut menyambut pada malam ini majlis dan juga program pada malam ini dengan penuh semangat dan juga bawa, kalau kita dapat lihat sebenarnya dibawa anak-anak kecil untuk mendidik mereka terus untuk menyuburkan majlis-majlis ilmu yang ada di Malaysia pada hari ini. Alhamdulillah, nampak kita boleh lihat macam Amin sebut tadi, seisi keluarga sebenarnya boleh hadir ke majlis ilmu, ke majlis selawat, majlis munajat yang kita bawakan pada malam ini. Tak apa kalau anda mungkin di rumah, dapatlah kita harap setia sampai ke akhir majlis untuk menonton siaran langsung kita, dengarkan intipati perkongsian menarik daripada majlis selawat dan munajat perdana. InsyaAllah moga-moga dengan munajat kita, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga yang berhajat itu Allah kabulkan hajatnya. Yang mungkin sedang mencari jodoh, amin, makbul insyaAllah. Yang tahu sedang mencari rezeki, dapat rezeki yang dimurahkan, insyaAllah, amin. Ya betul, sebab kalau kita lihat sebenarnya yang datang pada malam ini bukanlah dalam kalangan dewasa saja, tapi dari segenap lapisan masyarakat dan juga setiap golongan umur dapat hadir pada malam ini untuk sama-sama kita bermunajat dan kita memenuhi setiap ruangan yang ada. Walaupun kita dapat lihat sendiri sebenarnya hujan lebat turun, tapi tidak pun mematahkan semangat ataupun tidak meruntuhkan moral mereka untuk sama-sama menantikan program dan juga majlis ini sehinggalah ke akhirnya sebentar nanti. Itu yang kita kata tadi, istimewa sangat, Amir dan sahabat-sahabat sekalian. Ada di kalangan penonton kita ni datang jauh dari serata negara untuk berkumpul di stadium kita malam ini. Jadi kita hargailah kehadiran para jemaah, para hadirin muslimin muslimat yang datang dari seluruh negara. Ada yang berbas-bas, ada yang berkeluarga datang. Jadi semua berkumpul untuk sama-sama meraihkan majlis yang penuh keberkatan pada malam ini. Kalau kita dapat lihat juga sebenarnya, Sufian, sebenarnya petang tadi ramai tetamu dan juga pengunjung yang hadir seawal pukul 3 dan hingga 4 petang untuk memenuhi ruangan setiap yang ada dalam stadium ini, kan? Sebab apa kita nak melihat sebenarnya bahawa rakyat Malaysia pada hari ini sangat memang menyuburkan majlis-majlis ilmu yang ada dan juga disediakan untuk kita semua. InsyaAllah, moga-moga ia juga dapat memberikan kita kefahaman berkaitan apa yang para pemimpin kita hendak sampaikan menerusi pentadbiran, dan juga insyaAllah moga-moga negara kita dikurniakan baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Kita dengarkan ucap tama oleh yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, untuk malam selawat dan munajat perdana untuk Malaysia. Sama-sama kita dengarkan ucapan daripada yang amat berhormat Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wa ma tawfiqi wa i'tisami illa billah alayka tawakkaltu wa ilayka unib. Alhamdulillahil khail wa man ahsan qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.
para masyayikh dan para habib, habaib, Ustaz Azizi sebagai penganjur dan rakan-rakan. Ini satu tugas yang amat sukar. Mau bicara depan para habaib dan masyayikh yang begitu ramai. Jadi mohon maaf, istazin, kalam syuaya, sekadar untuk menyampaikan pertama, jazakumullah khairan kathiran, penghargaan yang setinggi-tingginya. Kedua, kepada semua, dan bahawa majlis ini adalah majlis aman, munajat. Kita boleh ikhtiar, kita boleh merangka, kita boleh mengadakan strategi ekonomi, budaya, pemerkasaan dalam pelbagai bidang. Tetapi kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang kedua saya sebutkan di sini ialah majlis-majlis seperti ini yang merupakan majlis munajat, berselawat dan majlis ilmu. Ini patut kita terapkan. Madani ini artinya negara ini bertamadun. Berdin. Madinah. Bertamadun. Itu yang disebut madani. Maknanya usaha perpaduan yang dibacakan oleh Ustaz Aziz tadi. Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Bersatu. Tetapi memanfaatkan kekuatan perpaduan persatuan itu untuk mengangkat martabat karamah insaniah itu, ya, ekonominya, ilmunya, pendidikannya, sosialnya, tapi perkasa, tetapi terasnya, pangkalnya adalah keyakinan kita kepada Allah SWT dan mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengingat dan berselawat ke atasnya. Sebab itulah saya mengambil peluang untuk meraikan para habaib dan masyayikh dan untuk bersama dan mengajak rakan-rakan di seluruh negara menjadikan majlis-majlis seperti ini majlis yang segar. Biar Malaysia madani ini berarti semaraknya semangat umat untuk senantiasa berselawat pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menggunakan majlis seperti ini supaya meningkatkan kefahaman dan ilmu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, di atas ucapan dan juga perasmian majlis sebentar tadi. Baiklah para hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, majlis kita diteruskan lagi dengan pembacaan selawat Nuril Anwar yang akan dipimpin bersama oleh Syekh Abdul Razak Al-Masri, Syekh Abdul Karim Omar Al-Makki, Ustaz Amir Rahman Abbas, Saudara Mawi dan juga Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Untuk itu, bagi memulakan pembacaan selawat Nuril Anwar, majlis mempersilakan Syekh Abdul Razak Al-Masri bagi memulakan. Selawat Nuril Anwar li Sayyidi Ahmad Al-Badawi Al-Husaini radhiyallahu anhu wa tayyib al-thara. يا سيدي يا رسول الله يا عاطفة يا سيدي يا حبيب الله يا عاطفة يا سيدي يا شفيعنا عند الله وأمدنا وبلادنا بالأمن والإيمان
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله وسلم عليه. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم على نور الأنوار الله الله وسر الأسرار وترياق ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد وآله الأطهار وأصحابه اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله وسلم عليه اللهم
صلي وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله وسلم وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله Gambar-gambar yang kita baca bersama ya. Allahumma salli wa sallim ala وترياق الأخيار
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأظهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar bin Ibrahim diiringi dengan Datin Seri Para asatidah, para tuan-tuan guru, para masyayikh wa ala rasihim, guru saya Syekh Abdul Razak Al-Sa'adi, Syekh Hafifuddin dan para tuan-tuan guru yang lain yang hadir bersama dengan kita, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Perhimpunan kita pada malam hari ini adalah untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata sebelum kita berdoa sudah diturunkan hujan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kabulnya diberi sebelum kita meminta. Dan ini adalah kita punya husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah berfirman dalam hadis qudsi ana inda dhanni 'abdi bi falyadhun nabi ma syaa. Saya kata Allah berada dalam prasangka hamba saya. Maka hendaklah hamba saya memiliki prasangka apa saja kepada saya. Maka kita memperbetulkan sangkaan kita kepada Allah. Kalau malam hari ini turunnya hujan ini, setiap titik dan setiap tetes air hujan ini, yang kita lihat dengan mata dan kita rasa sejuknya, mudah-mudahan setiap itu bahagian daripada rahmat yang diberi yang menyejukkan kepada hati kita. Seperti mana kita melihat tanah ini basah dengan curahan hujan yang begitu lebat. Mudah-mudahan hati kita ini juga basah dengan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga sentiasa ingat kepadanya, mendekat kepadanya dan bersyukur kepadanya dan tidak lalai daripada mengingatinya. Amin Allahumma amin. Kita berada di dalam satu program mengingatkan kita akan janji yang telah kita ambil semua dari Allah Subhanahu wa taala untuk berikrar dan beriman serta ridha ke atas segala ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang manis atau yang tidak kerana di sebalik ketentuan Allah disimpan hikmah baik kita ketahui atau tidak. Karena tiada sesiapa yang dapat meliputi rahasia dan hikmah yang Allah simpan pada qada dan qadarnya Allah. Bagi manusia hanya mencari dan berusaha, yang berusaha dan mencari akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui pada sebalik kejadian yang disimpan di dalamnya hikmah dari Allah. Oleh sebab yang demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil memegang janggutnya mengatakan aku beriman kepada Allah pada qada dan qadarnya yang baik atau yang sebaliknya. Demikian sabda baginda Rasulullah. Janji yang kita ambil
dari Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mengekalkan, merekodkan janji tersebut yang tak seorang pun daripada kita melainkan dituntut untuk memenuhi janji itu. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna. Ketika Tuhanmu wahai Rasulullah Muhammad mengambil dan mengeluarkan anak cucu cicit Nabi Adam daripada sulbi Nabi Adam, lalu mengambil saksi daripada mereka, bukankah aku, yakni Allah, Tuhan kamu? Mereka mengatakan, bala, ya, kami berikrar. Bermula daripada pengambilan janji tersebut yang dijadikan oleh Allah di alam yang dinamakan alamud dzar, hingga ke hari ini yang kita berada dalam proses pelaksanaan janji tersebut. Seperti mana orang-orang sebelum kita daripada kalangan para anbiya dan juga para rasul sudah memenuhi janji itu dan kembali ke rahmat Allah, tinggal kita berada di atas muka bumi ini yang sedang meneruskan apa yang dimulakan oleh pendahulu kita dalam menjalankan janji iqrar dalam iman kepada Allah dan juga melaksanakan amal saleh terhadap diri sendiri dan juga kepada manusia. Giliran kita pelaksanaannya pada hari ini dan akan diteruskan oleh generasi setelah kita nanti, setelah kita kembali kepada Allah dan akan disoal akan janji tersebut. Oleh sebab yang demikian, para anbiya dan juga para rasul di dalam dakwahnya adalah mengingatkan kepada umatnya akan janji itu dan iqrar yang sudah diambil kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, ya, kami beriman untuk melaksanakan tuntutan iman tersebut. Apakah tuntutan iman itu? Keyakinan di dalam hati terungkap melalui kata-kata, diterjemahkan melalui perbuatan. Tiga serangkai daripada iman. Bukanlah iman hanya terletak pada hati sahaja tanpa diterjemahkan oleh lisan. Dan tidak cukup dengan lisan diterjemahkan arti iman, melainkan juga dengan perbuatan. Al-iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu yang bersemadi di dalam hati dan diterjemahkan dengan perbuatan. Dengan dasar ini, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam membentuk dan membina tamaddun insan sebelum tamaddun watan, binaul insan qabla binail awtan. Membangun manusianya dulu, dibina jati dirinya, bukan dibangun yang lain-lain. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana tamaddun umat yang terdahulu, baik pada binaan atau arsitektur ataupun yang lain-lainnya kekuatan yang ada pada mereka? Umat Nabi Hud mengatakan, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami? Fir'aun juga mengatakan kepada Bani Israel, kita adalah mempunyai tentera dan kekuatan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim menceritakan tentang tamaddun umat-umat yang terdahulu. Wal fajri wal layalin ashar wasyafi wal watr wal laili idza yasr hal fi dhalika qasamul ladzi hijr alam taru kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhr bil wad wa fir'aun bil autad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fa sabba alaihim rabbuka sawta adab. Diceritakan oleh Allah tamaddun umat-umat yang terdahulu, umat yang dapat mengukir gunung untuk menjadi rumah, umat yang boleh membawa batu yang besar tanpa alat-alat, umat yang menunjukkan kegagahan ketentraannya seperti Fir'aun, seperti juga di zaman ini sekarang juga segolongan yang menganggap ketamadunan hanya terletak kepada kemajuan teknologi. Walaupun itu adalah penting, walaupun itu adalah perlu, tetapi bila teknologi itu digunakan oleh orang yang tidak bertamadun, maka akan digunakan teknologi untuk merosak berbandingkan membangun. Bukankah apa yang tersebar di internet yang disaksikan oleh ramai anak-anak muda, adakah lebih banyak membangun jati diri dan identiti
ataupun justru sebaliknya merosakkan kepada generasi dan masa depan anak-anak muda. Ya, dalamnya ada baik ada buruk, tapi yang buruk lebih banyak daripada yang baik, bergantung kepada pengguna. Oleh sebab itu kesalahan bukan pada teknologi tapi kepada yang menggunakan. Adakah menggunakan dengan baik atau sebaliknya? Baginda Rasulullah di dalam hijrahnya ke Madinah membangun Madinah setelah membangun insan. Membangun watan setelah membangun insan. Tadi yang amat berhormat Datuk Sri Adam menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang kemuliaan anak-anak Adam, walaqad karramna bani Adam. Dimuliakannya anak Adam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bimadza? Dengan apa dimuliakan oleh Allah anak-anak Adam ini? Dengan imannya, dengan tamaddun insannya. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada 4 langkah yang dilakukan oleh Nabi ketika membangun tamaddun di Madinah Al-Munawwarah dengan membangun insannya terlebih dahulu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membangun masjid. Yang kita sedia maklum, masjid yang dibangun oleh Nabi di Madinah adalah Masjid An-Nabawi. Tetapi bangunan masjid itu bukan bangunan yang hanya ditujukan sekedar bangunan, walaupun pada ketika itu hanya dibuat daripada pokok korma dan juga daun-daun korma untuk menjadi bumbungnya yang sekarang kita melihat dengan megahnya. Tetapi daripada masjid itu telah graduate Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berhari-hari, bertahun-tahun berada di Masjid Nabi menahan lapar dan juga haus semata-mata untuk belajar daripada Rasulullah, sehingga ilmu yang didapat oleh Abu Hurairah disampaikan olehnya hingga ke hari ini dan sampai akhir zaman. Periwayatan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah akan dimanfaatkan, dikaji, diingati, dihafal, dibaca oleh seluruh ulama yang ada di dunia. Graduate daripada universiti mana Abu Hurairah? Graduate daripada Masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh sebab yang demikian, pembangunan masjid di masa itu untuk membangun tamaddun insan dengan dijadikan masjid tempat perubahan, tempat islah, tempat produk orang keluar daripada masjid menjadi insan yang terbina jati dirinya, terbina mindanya, terbina hatinya. Itulah tamaddun insan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melalui institusi masjid yang dibangun oleh baginda Rasulullah. Pada hakikatnya terdapat masjid yang lain yang ada pada ketika itu yang dibangun oleh golongan orang-orang munafikin. Bangunannya masjid, tapi dalamannya tidak ada hakikat masjid. Bangunan luarnya adalah masjid, tapi dalamnya ada memecah belah kepada kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an mengenai masjid tersebut dikekalkan oleh Allah dalam surat Taubah supaya kita menyadari bahwasanya fungsi kepada keberadaan yang ada di atas muka bumi ini bukan hanya pada luaran tetapi kepada hakikat. Al-ibratu bil ma'ani la bil mabani. Yang menjadi tolak ukur itu adalah hakikat dalaman, bukan luaran. Kalau luaran siapa saja boleh untuk menghiasi, tapi dalaman itu yang paling penting dan paling mustahak. Masjid namakan masjid dirar. Walladzina attakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadhibun. Lamasjid la taqum fihi abada. Lamasjid ussisa 'ala at-taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Orang-orang yang membangun masjid dinamakan masjid dirar, golongan orang-orang munafikin. Bangunannya masjid, dalamannya kufran. Wa tafriqan bainal mu'minin, ingin memecah belah kepada orang-orang beriman. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulah, menjadi tempat spy, yakni Interpol pada waktu itu di zaman Nabi, masjid. Dijadikan tempat mencuri maklumat untuk diserahkan kepada orang-orang yang memusuhi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi diminta datang meresmikan masjid tersebut. Ya Rasulullah, silakan datang ke masjid untuk meresmikan. Masjid apa itu? Masjid Dirar yang ada sifatnya 3 tadi. Kufur,
memecah belah kepada kaum mukminin menjadi tempat spy. Nabi tidak belum tahu apa hakikat dalamannya. Nabi mengatakan, balik perang Tabuk saya datang. Di perjalanan turun firman Allah, la takum fihi abada. Jangan kamu sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Ai bangunan masjid. Namanya masjid, ukurannya bukan kepada luaran melainkan dalaman. Maka diperintahkan oleh Allah kepada Nabi, jangan bangun, jangan sholat di situ. La masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin. Masjid yang pertama dibangun dengan dasar takwa, Masjid Quba maksudnya. Di situ kamu sholat. Sebab yang membangunnya dengan dasar takwa. Diketahui niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, pembangunan masjid yang menjadi langkah pertama pembinaan tamaddun insan di zaman baginda Rasulullah mesti aktif dengan majlis ilmu. Mesti aktif dengan langkah-langkah perubahan kepada orang yang masuk ketika keluar keadaannya berubah dengan keadaan ketika dia masuk. Yang masuk di masjid baginda Rasulullah bukan semuanya orang-orang yang beriman. Tetapi ada orang juga yang tidak beriman diletakkan oleh Nabi di dalam masjid untuk berubah menjadi orang yang beriman. Menjadi orang yang lebih baik. Menjadi orang yang saleh dan musleh. Sehingga tidak keluar daripada masjid Nabi kecuali menjadi orang yang berguna di luar masjid. Sumamah bin Uthal, seorang penjenayah, melakukan jenayah yang besar, ditangkap. Nabi mengatakan, ikat di masjid. Di masjid siapa? Masjid Nabi SAW. Masjid termulia kedua setelah Masjidil Haram. Ikat di sana. Diikat oleh kaum muslimin. Time makan dibagi makan, time bagi uang hajat diberikan haknya. Setiap kali Nabi lalu depan Sumamah, ya Sumamah, maukah kamu beriman kepada aku? Kata Sumamah, in taktul dadambin. Kalau kamu nak bunuh saya, saya melakukan jenayah, layak untuk dihukum. Kalau kamu nak maafkan saya, tak payah minta apa-apa balasan. Kalau kamu mahu tebusan, saya orang yang mampu untuk menebus diri saya. Adapun masuk Islam, tidak. Nabi tinggalkan. Hari kedua di-offer lagi, jawabannya sama. Hari ketiga di-offer lagi, jawabannya sama. Hari ketiga Nabi katakan, lepaskan ikatan Sumamah. Tidak mau masuk Islam. La ikraha fid din, tak ada paksaan dalam agama. Lepaskan ikatan Sumamah, sahabat pada kebingungan, tertanya-tanya, apa langkah Nabi suruh lepaskan orang melakukan jenayah? Kata Nabi, lepaskan ikatan Sumamah. Dilepaskan ikatan Sumamah, pergi keluar, membersihkan dirinya, masuk lagi dalam masjid, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Masuk Islam Sumamah. 3 hari di over, tak masuk Islam, pasal apa? Nabi ada tujuan kenapa mengikat Sumamah di masjid. Supaya Sumamah dengar ayat-ayatnya Allah. Nabi sholat maghrib bacaannya keras, Sumamah dengar. Sholat isya dan subuh, sama. Ketika menyampaikan ta'limat atau menyampaikan ilmu, Sumamah dengar sebab di masjid. Nabi berdakwanya kepada kaum muslimin, Sumamah mau tak mau dengar. Kan itu yang perlu kita sampaikan kepada semua orang, memperdengarkan. Menyampaikan waman ahsanu qalan, tadi Dato' Sri ada menyebutkan waman ahsanu qala mimman da'a ilallahi wa amila salihah. Siapa yang lebih baik perkataan, lebih baik daripada perkataan orang-orang yang mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan itu tugas para anbiya, al-balagh, menyampaikan. Demikian Sumamah mendapat pengetahuan ketika diikat di masjid. Datang ke masjid diikat sebagai penjenayah, keluar daripada masjid menjadi orang yang berdakwah. Minta izin kepada Rasulullah untuk pergi ke Mekah melaksanakan umrah. Kata Nabi, silakan pergi. Maka Sumamah pergi umrah. Khabar sampai ke Mekah bahwasanya Sumamah memeluk Islam, beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Mekah perli kepada Sumamah. Kata Sumamah, "Ya, aku beriman kepada Rasulullah Muhammad. Mulai hari ini jangan sampai kamu menyangka akan sampai kepada kamu satu butir daripada gandum yang sampai ke negeri kamu." Ternyata Sumamah ini ketua kepada satu negeri menjadi pengekspor gandum terbesar ke Mekah Al-Mukarramah waktu itu. Semua peniaga-peniaga yang ada di negerinya Sumamah under control, kata orang sekarang. Ikut apa kata Sumamah. Sumamah bagi arahan kepada
mereka jangan hantar. Maka mereka pun taat. Semina wa ta'ana, tak dihantar gandum ke Mekah al-Mukarramah. Orang-orang Mekah mula kebuluran, mula kelaparan, mula kesusahan. Orang Mekah hantar surat, bukan kepada Sumamah, hantar kepada Rasulullah. Hantar Sumamah tak akan dengar Sumamah. Tapi kalau hantar kepada Rasulullah, Rasulullah akan bagi arahan kepada Sumamah, Sumamah akan ikut arahan Rasulullah, karena Sumamah cinta Rasulullah. Orang-orang Mekah tulis surat kepada Nabi, engkau adalah kerabat kami juga, walaupun kami berselisih, tapi engkau family kami, kami engkau adalah saudara kami. Dulu perang, dulu dia diusir, dihalau, sekarang sebut saudara. Ketika kekuatan ada kepada seseorang, lupa kesalahan yang dulu dia buat. Dulu dihalau, dilempar, diletakkan najis, ingin dibunuh, dicekik. Apa ya, dibuat jurang, kelubang supaya masuk ke dalam. Sekarang you are my brother. Dulu mana kata-kata itu? Maka baginda Rasulullah, ini Sumamah melakukan embargo ekonomi. Ini kan embargo kan, diboikot. Surat sampai kepada Rasulullah. Apa kata Nabi? Teruskan boikot. Biar mereka mati kebuluran. Jangan pedulikan. Nabi mengatakan, Sumamah, Sumamah, hantarkan gandum kepada mereka. Ya Rasulullah, ini mereka orang-orang memerangi kepada engkau, memusuhi kepada engkau. Urusan memburu musuhan adalah tidak boleh menghalalkan segala cara sehingga menjatuhkan martabat insan. Sehingga dia perintahkan oleh Nabi untuk menghargai insannya insan itu sendiri. Karena man ahabba sani ahabba sunatah, yang cinta kepada yang maha menciptakan akan melihat keajaiban pada yang diciptakannya, hatta manusia itu manusia jahat. Demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita akan belajar human right kalau bukan daripada madrasahnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukankah di dalam peperangan Badar ketika para orang-orang yang memerangi Nabi itu mati dalam peperangan, diangkat mayat mereka, diletakkan oleh Nabi di satu tempat. Apa sebabnya? Supaya tidak dimakan oleh binatang pemakan bangkai. Hatta jasadnya Abu Jahal yang memusuhi Nabi SAW. Ini human right. Ini insaniahnya insan yang dihargai walaqad karramna bani Adam. Ini langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ketika membina tamaddun di Madinah, dengan membina tamaddun insan melalui pembinaan masjid dengan adanya pendidikan dan ilmu pengetahuan serta adab untuk merubah orang yang masuk ke masjid bertukar keadaan ketika berada di luar masjid. Salah seorang daripada mereka yang graduate daripada masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andailah kalau university zaman sekarang boleh mencontohi bagaimana graduation daripada masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bernama Abdullah ibn Rawaha, penyair dan juga ahli dalam keuangan, diletakkan oleh Nabi dalam Baitul Mal, mungkin dalam Kementerian Keuangan dengan bahasa sekarang Baitul Mal. Diutus oleh Nabi pergi ke Khaybar untuk berunding atau untuk menentukan hak kaum muslimin dan hak orang-orang Yahudi tentang kuantiti korma yang menjadi hak kepada orang-orang Islam dan menjadi hak kepada orang-orang Yahudi. Abdullah ibn Rawaha boleh mengira kuantiti korma itu berapa kilogram sebelum korma itu diturunkan untuk ditimbang. Di atas pokoknya dia boleh tahu ini sekian kilo, ini sekian kilo, ini sekian kilo. Ada kepakaran khusus. Tak tahu zaman sekarang ada atau tidak. Abdullah ibn Rawaha setiap kali datang dan kalau menghitung mesti jumlahnya atau apa namanya beratnya tepat. Sampailah satu hari, salah seorang ketua orang Yahudi datang kepada Abdullah ibn Rawaha. Setelah setiap tahun ada korma yang di apa namanya ditentukan haknya, maka datang kepada Abdullah ibn Rawaha. Ya Abdullah ibn Rawaha, apa kata kiraan kamu pada kurma ini? Jangan bagi tahu yang betul kepada Muhammad. Berikan kuantiti lebih untuk kami dan kurangkan untuk kaum muslimin. Sebagai balasannya, kami sudah kumpulkan barang kemas milik istri kami. Emas, anting, kalung, gelang, macam-macam jenis emas dalam satu tempat.
ini untuk engkau. Abdullah berah sendiri. Kalau dia tipu pun juga kepada Rasulullah, tak ada orang menjadi saksi kecuali Allah Subhanahu wa taala lah. Abdullah ibn Rawaha berpeluang untuk mengatakan dan memenuhi apa yang diinginkan oleh Yahudi untuk kepentingan dirinya untuk mendapatkan barang kemas masuk dalam poketnya sendiri. Adakah itu yang dilakukan oleh Abdullah ibn, ini kan rasuah kan? Adakah apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Rawaha pada ketika itu? Dia pentingkan poketnya, dia pentingkan rumahnya. Katanya, coba dengarkan kata-kata Abdullah ibn Rawaha, katanya, aku ini datang diutus oleh orang yang paling aku sanjung, ini Rasulullah, kepada orang yang paling aku tak suka, yaitu engkau. Aku punya rasa sanjung dan taat cinta kepada orang yang hantar aku, yaitu Rasulullah, dan tak sukanya aku kepada engkau yang melampau, satu butir korma aku tak akan kurangkan, baik itu haknya Rasulullah atau haknya kamu orang. Adil, tahu tugasannya, tidak menjual marwahnya untuk sekedar duit, tidak mau menjual harga dirinya untuk kepentingan dirinya sendiri dengan merugikan teman-temannya yang lain. Keluar daripada madrasah mana ini, university mana, universitinya masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tamadun insan melalui pembinaan insan, melalui pembinaan masjid. Yang kedua, hadirin hadirat, kalau saya cakap ini panjang nanti kan, tapi ringkas saja. Yang kedua, yang dilakukan oleh Nabi, saya bagi 15 menit tadi, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membangun tamadun masyarakat madani, yang kedua adalah al-ukhuwah, persaudaraan. Ayat yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Azizi sebentar tadi mengingatkan kepada kita bagaimana pentingnya tali persaudaraan. Apa arti persaudaraan? Arti persaudaraan diterjemahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita perlu bermuhasabah. Adakah kita benar-benar bersaudara atau tidak? Yang pertama, baginda bersabda, al-muslim akhul muslim. Orang Islam bersaudara dengan orang Islam. Nilai persaudaraan itu terbagi kepada beberapa bahagian. Ada persaudaraan dalam kemanusiaan. Setiap kita daripada Adam, Adam daripada tanah, tanpa mengira bangsa, agama, latar belakang, semua daripada Adam dan bersaudara karena satu nasab daripada Adam. Yang kedua adalah persaudaraan dalam segi nasab, adik-beradik kita. Dan yang ketiga adalah persaudaraan dalam agama, yang itu adalah merangkumi kepada makhluk manusia atau jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda bersabda, orang Islam bersaudara dengan orang Islam. Jangan zalim, jangan khianah, jangan menghina. Demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan definisi arti persaudaraan. Baginda bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang Islam adalah orang Islam lain selamat daripada tangan dan juga mulutnya. Zaman kita sekarang ini ramai orang Islam hentam orang Islam dengan tangan dan juga mulutnya. Dengan mulut dengan makian, dengan tangan dia memalsukan informasi yang masuk dalam kita punya apa namanya internet, YouTube, ambil cakap si fulan ini, oh ini cakap ini boleh digunakan untuk hentam si fulan, masukkan dalam satu untuk hentam si fulan. Zaman sekarang yang berlaku untuk mengadu domba antara kaum muslimin. Baginda Rasulullah bersabda tentang persaudaraan untuk membina tamadun. Dengan persaudaraan adalah dengan rahmah, dengan kasih sayang, dan juga dengan menjaga diri daripada zalim atau menyakiti kepada orang lain. Yang ketiga, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membina tamadun masyarakat di Madinah adalah membuat piagam Madinah. Berjiran dengan orang-orang Yahudi yang ada, sama-sama menginginkan aman. Negara kita negara yang aman, yang tentram, yang kita harapkan. Mudah-mudahan di bawah kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri, tetap dalam keadaan aman, tentram, ya Rabbal Alamin, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan keamanan ini dicemburui ramai daripada orang-orang yang tidak mendapatkan keamanan di negaranya. Yang diminta pertama oleh Nabi Ibrahim ketika meminta kota Mekah itu, yang diminta pertama adalah aman. Ayat dibacakan tadi oleh qari kita, Rabbi jal hadzal balada amina, jadikan ini negeri aman.
Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi wajada quwwata yaumihi faqad hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha. Orang yang dia aman di negerinya, sehat tubuh badannya, dan juga dapat makan, dia sudah mendapatkan nikmat dunia dan seisinya, kata baginda Rasulullah SAW. Maka yang dilakukan oleh Nabi kepada jiran-jirannya daripada orang-orang Yahudi pada ketika itu adalah bersama saling menjaga keharmonian, ketentraman, keamanan yang diinginkan dan diperlukan oleh semua kalangan. Maka Nabi membuat undang-undang dan perjanjian untuk menjaga keamanan tersebut yang dinamakan Piagam Madinah. Yang terakhir, yang keempat, yang dilakukan oleh Nabi ketika berhijrah ke Madinah untuk membangun masyarakat madani, yang dilakukan oleh Nabi adalah membangun pasar. Ya, tidak akan strong satu negara kalau ekonominya tidak kuat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini kalau nak belajar segala-galanya, kalau bukan daripada Nabi, daripada siapa? Beliau yang dikuatkan oleh Allah dengan wahyu. Dan tidak akan berjaya mana-mana usaha kalau tidak mencontohi cara usaha Nabi yang sudah dibuktikan berjaya. Katanya, melakukan ke mana pasar kamu? Beritahu pasar tempat yang orang-orang Yahudi. Maka kata baginda Rasulullah, bikin pasar. Dibikin pasar khusus untuk kaum muslimin. Dan baginda turun padang, pergi ke pasar, tengok orang jual beli macam mana, jujur atau tidak, tipu atau tidak. Sehingga satu hari pergi ke pasar, nampak ada orang itu sedang menjual korma. Nabi masukkan tangannya ke dalam, diambil korma daripada dalam. Ternyata korma yang dalam itu basah. Kata Nabi, kenapa korma ini basah? Katanya, Rasulullah, kena hujan. Kata Nabi, kenapa yang basah tak diletakkan di luar supaya orang ketika beli korma kamu itu tahu mana basah, mana kering. Karena timbangan korma basah lebih berat berbandingkan dengan korma kering. Khawatir ada penipuan kepada pembeli, maka Nabi bersabda, man ghasyana falaysa minna, siapa orang yang tipu dalam jual belinya, dia bukan golongan kami, kata baginda Rasulullah. Hadirin hadirat, demikian empat langkah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah dalam membangun masyarakat madani. Kita berada dalam majlis yang penuh dengan barakah ini di dalam rangka memartabatkan Malaysia madani. Mudah-mudahan dapat mencontohi bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina insan sebelum membina watan, di bawah kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, insyaallah ya rabbal alamin. Kita berdoa di majlis yang penuh dengan barakah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita semua. Sepertimana hujan zahir yang diturunkan oleh Allah, mudah-mudahan setiap hujan itu menjadi sebab pengampunan kepada kita. Daripada setiap dosa yang kita lakukan diampunkan oleh Allah, digantikan dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Tidaklah perkara itu sukar bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir dan menyaksikan mudah-mudahan diberkati oleh Allah, menjadi insan yang terbina dengan manhaj, metodologi, tunjuk ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama kita yang hadir bersama kita diberikan sehat wal afiat dan panjang umur, dan diberi manfaat kepada kita dengan ilmu yang mereka sampaikan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di majlis pada malam hari ini diturunkan oleh Allah sakinah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, diberikan sehat wal afiat, sehat jasmani, sehat minda, sehat hati, sehat jiwa, sehat sikap, ya arhamar rahimin. Dan juga Datuk Seri diberkati oleh Allah dan keluarganya secara keseluruhan, dan kita semua diberi sehat wal afiat, keluarga kita, anak-anak kita, ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka min al-khair kulli ajili wa ajili, ma'alimna minhu ma lam na'lam, wa na'udhu bika min al-syarri kulli ajili wa ajili, ma'alimna minhu ma lam na'lam. Berkati negara Malaysia, keamanannya, kestabilannya, keharmoni, dan juga hidup sesama dengan orang-orang yang bermasyarakat secara umumnya di Malaysia tanpa mengira bangsa dan latar belakang agama, diberikan oleh Allah keharmonian yang sama-sama kita memerlukannya, dan juga kesatuan yang sama-sama kita melakukannya, yang kita memerlukannya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf panjang sangat. Para hadirin sekalian, marilah sama-sama kita berdiri dengan penuh semangat untuk mengalunkan selawat serta munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengurniakan rahmat dan keamanan buat negara kita Malaysia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Allah
Hadirin sekalian, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan doa kesejahteraan buat negara kita yang tercinta, negara Malaysia. Untuk itu majlis mempersilakan Syekh Muhammad Jamil Sadaki Al-Jarumi bagi memimpin bacaan doa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أمة محمد أجمعين شهود الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين وهزان yang maha pemberi lagi maha pemurah engkaulah zan yang maha mengurniakan segala kenikmatan. Engkaulah zat yang mengurniakan rezeki yang melimpah ruah bagi memenuhi keperluan negara dan rakyat. Engkaulah Tuhan yang melimpahkan rahmat dan kebajikan. Engkaulah zat yang memelihara dan melindungi kami daripada sebarang kesengsaraan serta kedukaan. Engkaulah zat yang bernama An-Nur dan Al-Fattah. Engkaulah yang berhak membuka pintu-pintu taufik serta inayah dan membuka pintu-pintu nurul hidayah kepada sesiapa sahaja yang engkau kehendaki. Ya Allah, engkau ampunilah kami dan ampunilah kedua ibu bapa kami dan engkau ampunilah
saudara-saudara kami dari kalangan yang beriman kepadamu, dan engkau bukakanlah pintu-pintu Nurul Hidayah kepada seluruh penduduk dan rakyat Malaysia agar mereka dapat menerimamu sebagai Tuhan yang Esa dengan berkat Zatmu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan dengan kerelaan hati mereka melaungkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ayyid bi dawami taufiqi wal hidayah was sihhati was salamah jalalata malikana ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wakadhalika ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajjah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti almarhum Al-Mutawakkil 'ala Allah Sultan Iskandar Al-Hajj dan seluruh keluarga-keluarga diraja. Allahumma ihfaz Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar bin Ibrahim wa usratuhu wa wazara'ahu wa ulama'ahu wa ummalahu wa ra'ayahu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billah wal yawmil akhir. Allahumma ij'al hadha baladan aminan mutma'innan sakha'an rakha'an wa sa'ira biladil muslimin ya akramal akramin. Ya Allah, engkau limpahkanlah kepada seluruh rakyat negara ini dengan kemuliaan, kemuliaan diri zahir dan batin. Engkau limpahkanlahnya dengan keimanan dan kesolehan. Hiasilah hati-hati mereka dengan kasih sayang dan semangat tolong-menolong. Kurniakanlah jua keamanan dan kesejahteraan, keluasan rezeki dan kemurahan, kejayaan dalam usaha dan kemakbulan, keberkatan dan kenikmatan, dan hiasilah setiap gerak-geri rakyat negara ini dengan sifat terpuji dan keluhuran budi. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, engkau hindarkanlah kami daripada segala kekufuran dan kemunafikan, sifat keji dan kedengkian, sifat permusuhan dan benci-membenci, serta hindarilah kami seluruh rakyat Malaysia daripada amalan fitnah, memfitnah dan khianat, mengkhianati. Jauhlah kami daripada bala bencana dan kemurkaan-Mu. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadirul liman da'ak. Allahumma aftah alaina abwaabal khair. Allahumma aftah alaina abwaabal barakah. Allahumma aftah alaina abwaabal ni'mati wa abwaabal rahmati. اللهم افتح علينا أبواب الرزق وأبواب القوة. اللهم افتح علينا أبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا قاف والقرآن المجيد وقايتنا فسيكفيكهم الله
وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله Engkau Tuhan yang Maha Kuasa setiap kehendak-Mu pasti berlaku Engkau Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Esa Engkaulah Tuhan yang Qadim lagi Azali Engkaulah Tuhan yang kekal dan yang berhak mengekalkan tiap-tiap sesuatu Engkaulah Tuhan yang Maha Kaya daripada tiap-tiap sesuatu kami yang berhimpun pada hari ini adalah insan yang lemah yang berhajat kepada-Mu dan kami hanya tunduk merendah kepada-Mu dan perintah-Mu ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni kami hanya menyerahkan usaha dan permintaan kami hanya kepada Zat-Mu oleh itu luaskanlah rezeki kami dan luaskanlah rezeki negara kami kabulkanlah segala permintaan kami dan segala hajat-hajat kami subhanal munafis an kulli madyun subhanal mufarrij an kulli mahzun subhana man ja'ala khazainahu bainal kaf wan nun subhana man idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun يا مفرج الهموم فرج يا مفرج الهموم فرج يا مفرج الهموم فرج فرج عنا كربنا وهمنا وغمنا يا حي يا قيوم وصلى الله على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabalallahi minkum. Baiklah, Alhamdulillah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian sebentar tadi doa untuk kesejahteraan Malaysia yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Jamin Sadaqi Al-Jarumi. Alhamdulillah, amin. Sama-sama kita aminkan. Dan sebelum itu kita dengarkan juga tausiah berkaitan dengan mahabbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi asas kejayaan Malaysia Madani yang disampaikan oleh Fadilatul Habib Ali Zainal Abidin Abu Bakar Al-Hamid untuk majlis kita pada malam ini. Dan nampaknya kita dah sampai ke penghujungnya, Amir, untuk ya, betul. Perkongsian siaran langsung majlis selawat dan munajat perdana untuk Malaysia. Ya betul, dengan bertemakan pada malam ini Mahabbah Rasulullah Asas Kejayaan Malaysia Madani yang diadakan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras untuk edisi pada hari ini. Alhamdulillah ya. Kita dapat sampai ke penghujung walaupun sehingga ke penghujung ini ramai lagi masih untuk bersama-sama kita sehinggalah ke penghujungnya untuk munajat kita pada malam ini Sufian. Semoga ia juga dapat menyuburkan persiapan dan persediaan kita untuk menyambut tiba penghulu segala bulan iaitu bulan Ramadan yang insya-Allah bakal tiba kurang 10 hari lagi. Betul. Moga-moga majlis ini dapat menjentik kesedaran kita bersama untuk menyambut Ramadan yang penuh makna kali ini insya-Allah. Dan alhamdulillah untuk saya kira sampai sini saja. Benar. Untuk lintas langsung kita bawakan pada hari ini bersama dengan selawat dan munajat perdana untuk Malaysia iaitu yang kami bawakan lintas langsung dari Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras untuk edisi hari ini. Alhamdulillah. Jadi untuk itu kita mohon ampun dan maaf. Insya-Allah kalau ada salah dan silap dan mewakili penerbit Siti Nur Fazaliza Ghazali dan seluruh tim produksi mengucapkan terima kasih atas kesediaan anda menyaksikan siaran langsung pada malam ini. Saya Sufian Amrin. Saya Amir Ashraf Rosidan. InsyaAllah jumpa lagi sehingga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga bertemu lagi.